Hari ini, kita akan membahas topik yang menarik, apakah jerapah halal atau haram? Pertanyaan ini mungkin membuat banyak orang penasaran. Menurut hukum Islam, sebagian ulama menganggap bahwa jerapah adalah hewan yang terlahir dari perkawinan antara hewan yang halal dagingnya dengan hewan yang haram dagingnya, sehingga disimpulkan bahwa daging jerapah adalah haram mengikuti salah satu induknya. Namun, lebih dari itu, mari kita lihat apakah jerapah termasuk hewan langka. Jerapah sebenarnya termasuk dalam kategori rentan oleh Union for Conservation of Nature, IUCN. Ini artinya, populasi jerapah di alam liar mengalami penurunan signifikan. Meskipun bukan kategori terancam punah, secara resmi, perlindungan terhadap habitat jerapah dan pengelolaan yang bijaksana sangat penting untuk memastikan kelangsungan hidup mereka di masa depan. Sampai jumpa di video berikutnya.